Kondisi ginjal yang tidak sehat dapat disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab ginjal rusak ini umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan buruk dalam aktivitas sehari-hari dan penyakit penyerta. Ketika fungsi ginjal terganggu dan mulai rusak, hal itu akan berdampak pada seluruh organ dan sistem dalam tubuh. Ginjal berperan penting untuk menyaring darah, membuang sisa racun, mengendalikan keseimbangan air, mengatur tekanan darah, hingga menghasilkan bentuk aktif vitamin D. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa penyebab ginjal rusak dan perlu Anda hindari. Yang pertama, duduk terlalu lama. Selain memperburuk postur tulang, kebiasaan duduk terlalu lama rupanya dapat memberikan efek pada ginjal, terlebih jika Anda jarang melakukan peregangan. Menurut penelitian, wanita atau pria yang duduk lebih dari 3 jam per hari sangat rentan mengalami sakit ginjal kronik. Yang kedua, kurang tidur. Istirahat malam dengan nyenyak sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh menyeluruh termasuk ginjal. Fungsi ginjal diatur oleh siklus tidur bangun yang membantu menghubungkan beban kerja ginjal selama 24 jam. Ketika kurang tidur, maka beban kerja ginjal bertambah dan bisa rusak. Yang ketiga, menahan kencing. Terlalu sering menahan kencing merupakan kebiasaan buruk yang perlu dihindari karena erat kaitannya terhadap gangguan sakit ginjal. Selain terasa sakit, menahan kencing juga berisiko pada penyakit lain seperti infeksi saluran kencing dan terkena batu ginjal. Yang keempat, kurang minum. Kurang minum sampai merasa dehidrasi berlebih juga termasuk salah satu penyebab yang bisa merusak ginjal. Saat tubuh kurang minum atau asupan cairan, performa ginjal akan lebih berat, sehingga memicu terjadinya batu ginjal. Yang kelima, merokok dan minum alkohol. Kebiasaan merokok dan minum alkohol ikut berdampak pada gangguan fungsi ginjal karena meningkatkan kadar protein tertentu. Apabila alkohol diminum dalam jumlah banyak, zat di dalamnya akan menambah beban kerja ginjal menjadi lebih berat. Yang keenam, tinggi asupan gula dan garam. Mengkonsumsi makanan olahan tinggi gula dan garam atau natrium dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga membahayakan fungsi ginjal. Terlebih, gula ini sifatnya berkontribusi pada penyakit obesitas, sekaligus meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, hingga diabetes sebagai penyebab utama sakit ginjal. Yang ketujuh, tinggi asupan daging. Protein hewani menghasilkan jumlah asam tinggi dalam darah yang menyebabkan asidosis, yaitu kondisi ginjal tidak mampu menghasilkan asam dengan cepat. Asupan protein memang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi jumlahnya disarankan tidak berlebih dan tetap harus diimbangi serat seperti buah-buahan dan serat sayuran hijau. Yang kedelapan, konsumsi makanan olahan. Makanan olahan seperti daging beku, ikan kaleng, atau frozen food biasanya menggunakan pengawet, tinggi natrium, dan fosfor. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kandungan tinggi fosfor dari makanan olahan dapat mempengaruhi kesehatan fungsi ginjal hingga kepadatan tulang. Yang kesembilan, minum obat pereda nyeri. Penyebab ginjal rusak selanjutnya yaitu terlalu sering, bahkan ketergantungan minum obat pereda nyeri atau antiinflamasi non-steroid. Meski dapat meredakan rasa nyeri sesaat, mengkonsumsi obat pereda nyeri sembarangan tanpa resep dokter justru membahayakan fungsi ginjal dan berisiko terhadap gagal ginjal. Itulah penyebab ginjal rusak yang harus Anda hindari agar kesehatan ginjal tetap terjaga. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.